Kejar woi, cepetan sini. Kejar woi, cepetan sini. Kita tongkrong bareng-bareng. Iya. Iya. Aduh, dari mana kalian ini? Dari kompoi tadi, dari kompoi. Iya. Wah, kemana kompoi? Kok keliling desa, Jarwo? Seru banget tadi. Gimana sih? Tadi kita lihat gerombolan yang lain. Iya. Kita ambilnya. Seru banget. Terus motor kamu di mana? Aku motorku lagi di bengkel. Terus kamu kesini jalan kaki? Iya. Aduh, banget kamu. Mau ke rumah tadi. Iya, aku nih nongkrong di sini. Pakai motor trailku ini. Sampai nongkrong di sini hujan tau. Gerimis. Dan juga udah berhenti hujannya. Iya, kan panas tadi. Iya. Gak berasal, sekarang dingin-dinginan. Gak seru. Hujan aku nyari tahun pisang aja dulu. Cariin aku, Jarwo. Oh, cari aja sendiri. Cariin. Esa Putra, lihat ini pemandangannya bagus banget. Iya, emang bagus ini. Ini sebelumnya hutan bambu. Tapi sekarang udah ditebang-tebang, jadi indah banget. Dulunya gak ini nih, Saputra. Iya, udah ditebang ini hutan bambunya. Apaan itu Jarwo ke sana? Kau bisa itu motong daun pisangnya. Mending ini aja. Terus aku mana? Cari aja sendiri. Punya kaki, pakai apa? Pakai makan, pakai jalan. Iya. Abis ini kita kemana ini? Terserah, mana aja. Aku ikut-ikut kok. Gayamu Jawa Barat. Isi naik kapal. Wah, mahal banget tuh, lama perjalanannya. Nah, itu dah, biar seru. Biar pernah kita ke Jawa, Saputra. Kita menginjakan kaki ke Jawa aja, belum pernah. Sama aku juga belum. Nanti kalau aku udah kerja, udah besar, aku punya pekerjaan, aku mau ke Jawa. Aduh, masih bagusan di Bali tau. Biar tahu itu Jawa kayak gimana, Jarwo. Ngomong-ngomong kok hujannya tambah keras ya. Aku cari daun dulu ya, Ga. Cariin aku juga ya. Banget ini, Ga. Yuk, lihat sini, Ga. Kita turun yuk. Ya bener, Jarwo. Bagus banget nih pemandangannya. Punya rumah di atas sini. Terus bikin kolam di sini. Wah, keren dah. Ngayal aja kamu, Ga. Tadi ayalannya mau ke Jawa Barat. Karena mau buat rumah di sini lagi. Ya biasa mengayal, Saputra. Kalau tahu jadi. Kalau mengayal dingin-dingin, tadi jatuh sakit. Enggak. Coba kamu jatuh dari atas. Sakit. Wah, indah banget ini. Udah dari tadi kamu bilang indah, Ira Jarwo. Kita udah tahu kok. Wah, di sana bambunya masih hidup, di sini udah mati. Kondol. Itu apa itu, kawan-kawan? Kawan-kawan, lihat itu. Apa sih kamu, Jarwo? Kawat banget kelihatannya. Lebay banget sih Jarwo ini, Saputra. Ya, lebay banget. Teman-teman, itu lihat ada keranayat terbang. Apa itu keranayat? Iya, apa itu keranayat? Apa ini Saputra keranayat? Maksud bu kerana mayat, Jarwo? Iya, itu lah teman-teman, itu lihat itu. Kayak kerana mayat terbang. Apa sih kamu? Wah! Benar itu kerana mayat. Benar itu. Sini Saputra, sini. Aduh, lihat Saputra. Kenapa aja di sini lagi? Iya. Gimana ini? Jarwo udah kabur itu. Terus gimana ini, Ga? Terus kabur. Kamu kemana kabur? Kemana kabur kamu? Berani-beraninya mengganggu wilayahku. Mana kamu? Mana? Aku di sini aja. Udah kebanget. Udah banget itu. Aduh, si Jarwo di mana, Kak? Aku enggak tahu. Orang dia udah kabur duluan. Itu karena mainnya aja kita lagi. Kebanget banget aku, Saputra. Terus motor kita di mana ini? Oh iya, aku lupa di motor kita. Sekarang balik apa gimana ini? Oh, mana berani kita balik ke sana, Kak? Di sana tadi karena mainnya aja kita. Aku intip dulu, mudah-mudahan enggak ada karena mainnya ada di sana. Iya, Kak, hati-hati, Kak. Coba intip, Kak. Mana itu? Wah, udah enggak ada karena mayat lagi, Saputra. Oh iya, benar tuh, Kak. Nanti kalau ada di sana gimana? Aku juga enggak tahu ini. Jarwo hilang lagi. Dasar si Jarwo kalau ada apa-apa langsung nomor 1, dia lari. Enggak mikirin teman-temannya dia. Aduh, aku takut banget ini. Mana Jarwo itu? Si Jarwo ini. Mana ini, Kak? Aku takut banget ini. Kamu ternyata Jarwo. Iya, Jarwo. Kagetin kita aja, gak tahu apa kita takut. Iya. Wah, baru segitu aja kamu udah takut. Aku capek nih sama si Yoga. Takut. Iya. Kamu sih gak gitu. Maaf, teman-teman. Bercanda. Bercanda, bukan gitu namanya. Iya, dan kau gimana? Ngomong-ngomong itu kerana mayatnya kemana? Wadah kita tahu. Iya. Orang kita udah kabur dan semuanya di sini. Iya. Kamu duluan kabur. Iya. Kamu kira teman-temannya.
Iya. Ya maaf, tadi aku takut banget. Kira kalian udah juga kabur. Ya, kita ikut kabur juga, orang takut. Iya. Kalau di sana mah kita udah dimakan. Ya, aku takut banget juga ini, teman-teman. Tadi aku nyari kalian di sana, ternyata kamu di sini. Kita juga nyari-nyari kamu nih, Garwo. Emang tadi kamu semuanya di mana? Di kebun jeruk sana, Sabudra. Aku takut banget tadi. Jaru, anterin kita dong ambil motor. Ya takut ini. Emang motor kalian di mana? Masih di sana, di bawah. Kita takut ngambilnya, Jaru. Iya, Jaru. Yuk, Bar, iya, Jaru, anterin. Yuk. Iya, Jaru. Ya udah kalau gitu, yuk kita ke sana. Iya, Jaru. Motor kita ada diapa-apain. Wah, udah nggak ada itu kerana mayatnya. Ya, itu motor kita masih di sana. Ya. Cepet, kita ambil motornya. Ya, jangan dulu, ntar ada kena mayat. Iya. Kalian lihat kanan kiri. Iya. Ambil motor kalian, ambil. Aku tunggu di sini. Ambil. Iya. Aku lihat kena mayatnya dulu. Ayo. Teman-teman. Itu kena mayatnya. Wah. Udah, Lendo. Wah. Kita harus kabur. Ya, akhirnya itu selamat gak? Kita istirahat dulu sini, Samudra. Bagus ini. Aduh, jangan nunggu mau jawaban ini gak? Untung kita bisa kabur ya. Coba kalau enggak kita bisa kabur. Kita bisa diculik, kita bisa makan. Ya, kalau kita bentar dimakan gimana gak? Kasian orang tua kita, pasti dia paling nyari kita. Aku keingat orang tua aku ini. Sial, lu kemana ya gak? Soalnya dia jalan kaki. Ya beneran tuh, kasian dia, Samudra. Gimana kalau kita jemput sejalan, bu? Kita balik sekarang gak? Wah, marah-marahnya aku, Samudra. Orang itu karena mainnya serem lagi. Terus gimana dong sekarang? Aku juga gak tahu ini, Samudra. Ya udah kalau gitu kita tunggu di sini aja. Kalau lagi 1 jam si Jarwo enggak datang kita balik. Gacek ke sana. Kalau lagi 1 jam enggak datang kita balik dah ke sana. Aduh aku capek banget ini. Lama sampai. Dari mana kamu Jarwo? Jarwo. Hampir aku ditangkap sama kerana mayatnya itu. Untung aku bisa lolos. Tadi kerana mayatnya udah di atas aku. Ngeluarin tali gitu. Untung aku kena. Kalau aku kena, aku udah dimakan tadi. Waduh. Untung bisa kabur, Jarwo. Iya, Jarwo. Duh, Jarwo. Untung pertama, Jarwo. Iya, Jarwo. Udah kalau gitu kita pulang aja yuk. Daripada di sini. Ntar dulu pulangnya, kita istirahat dulu di sini. Nanti kita dicari ke sini gimana? Mending kita pulang aja bersama-sama. Ya, kenapa kita istirahat dulu di sini? Orang aku capek ini habis dikejar-kejar. Cuma aku lebih capek lagi nih. Tadi larinya aku naik jurang, turun jurang. Ini sampai kakiku bengkak itu lihat. Aduh, kasihan kamu Jarwo. Kenapa tadi kamu gak naik motor? Kan bisa sama kita kaburnya. Ya, karena aku gak tahu. Soalnya aku udah panik banget tadi, Kak. Sama, kita juga panik. Makanya kita lupa ngajarin kamu naik motor. Kira kamu udah dimakan sama kerana mayatnya, Jarwo. Hampir gak. Itu kerana mayatnya dari atas ngeluarin tali selam banget. Ini kena leherku. Untung aku bisa menghindar langsung kabur. Waduh, kok bisa ada kerana mayat serem itu ya? Kerana mayat kan emang serem gak? Aku gak berani nongkrong di sana, teman-teman. Mending aku nongkrongnya di jalan raya aja. Biar aman. Ya, aku juga gak berani ke sana gak. Mending aku tidur di rumah. Sama, aku juga udah kapok nih kerana yang gak ya, Jarwo. Ini pengalaman yang paling buruk yang aku pernah alamin. Sama, kita juga. Ya, bener gak? Ayo kita pulang yuk. Ya udah kalau gitu ayo kita pulang yuk. Ntar dulu yuk, aku masih capek. Iya sini, ntar ke di rumah istirahat. Ayo cepet. Ntar tungguin dulu Samudra Jarwo. Kasihan dia masih capek. Iya tunggu dulu di sini dong. Masih capek aku ini. Udah kalau gitu. Aduh di mana ada air lagi ini Samudra. Aku haus banget. Kamu kira kita gak haus ya Jarwo? Kita lebih haus lagi. Aduh di mana ini ya? Ntar aku harus ceritain ini sama orang tuaku. Karena tadi aku lihat
ada kerana mayat di hutan. Sama, nanti juga aku kasih tahu orang tua aku. Kasih tahu orang tua kalian, kalian nggak bisa keluar lagi. Si kalian dilarang dah keluar lagi. Mending nggak usah deh kasih tahu mereka. Ya benar itu Saputra, apa yang dibilang sama si Yoga. Orang tua kalian pasti dimarahin sama kalian dikasih keluar lagi. Oh iya betul juga ah. Aku jangan dah ngasih orang tua aku. Mending aku rasain aja ini diam-diam. Daripada nanti aku nggak dikasih keluar. Aduh gimana nasibku aduh. Kalau gitu kita sepakat ya. Nggak akan ngasih orang tua kita tahu. Gimana deal kan? Iya yeah, Saputra kita deal lah sekarang. Pokoknya kita harus rasain ini semuanya. Ya udah kalau gitu yuk kita pulang. Yaudah, yuk kita pulang. Yuk.